friend. Bentar lagi kita udah mau masuk liburan akhir tahun dong, tapi masih agak bingung ya mau kemana. Jangan bingung, kali ini Beli mau ajakin kalian buat ke Bali dong. Kita tinggal di Seraton Kuta Bali. Jadi di Seraton sekarang lagi ada promo gila-gilaan. Jadi Beli dapat kamar yang tipe deluxe ocean view dengan harga Rp850.000 net aja. Selain promo, lokasinya juga berada di Pantai Kuta, pusat pariwisata di Bali. Bangunan Seraton juga jadi satu dengan Beach Walk Mall. Bisa mudah-mudahan ke mall dan ke pantai juga tiap hari dong. Yuk kita lihat bareng kamarnya kayak gimana sih. Terus kita lihat juga poolnya, gymnya juga, tamannya, terus view-nya juga yang indah ini Pantai Kuta dong. Sama kita cobain breakfast-nya. Cus! Wow, kamarnya keren banget dong. Kayak biasa sebelum kita lihat kamarnya, kita lihat yang satu ini. Ini kamar mandinya tuh luas dan seru banget. Let's go. Jadi di depan kamar mandi ini ada kaca. Di dalam lemari ini ada setrika, ada payung, ada senter juga. Terus ini ada piyama. Terus ada meja setrika. Ada baygon dong, gede banget. Boleh bawa pulang nggak ya? Terus ada gantungan baju, ada that's it. Mari sisi satunya ada hair dryer, ada corokannya juga. Terus ada safety box, sama ada sendalnya warna putih. Tapi nggak ada brand Seratonnya ya. Biasanya sih ada dulu. Suka banget sama toiletnya karena toiletnya itu bersih banget. Lihat ini. Nah, jadi ini wastafelnya. Wastafelnya kotak itu ya. Dan ada kayak biasa ada tisu, mineral water, terus gelas. Terus ini ada sabun. Terus ini apa sih, shower gel sama shampoo juga, sama body lotion. Terus ini ada sikat gigi 2. Terus ada kaca. Bagus ya. Dan bersih. Terus ini di bawah ada towel. Ada 2 sih towelnya. Ada ini satu lagi. Ya. Terus ini dia bathtubnya. Bathtubnya gede ya. Seru deh. Dan juga dalam. Dan ini klosetnya. Jadi kita kalau mau ke kloset dan ke kamar mandi, ini ada satu pintu. Jadi kalau mau nutup yang ke toilet, tinggal di dorong ke sana. Dan klosetnya itu bersih banget dan udah yang otomatis untuk bersihin. Tuh, jadi nggak perlu manual. Bersih ya. Terus ada tisu juga 2. Oh, bersih banget dan luas juga. Jadi kita bisa enjoy buat. Sekarang kita ke shower room. Ini shower roomnya juga luas banget dong. Tuh, luas banget kan. Ini dia ada rain showernya, terus ada ini juga. Ini ada hand showernya juga. Oke, terus ini ada buat naruh sabun kayak gitu. Seru ya shower roomnya. Dan dari shower room ini kita udah bisa langsung lihat ke kamar. Ini dia. Set. Itu dia kamarnya. Sekarang kita lanjut lihat kamarnya. Let's go. Guys, jadi ini dia kamarnya. Tapi sebelum ke kamar, kita lihat dulu di sini di depan bednya ini ada meja. Terus di bawah meja ini ada mini barnya dong. Tapi kosong nggak ada isinya. Terus ini ada kettle buat masak air. Sama ini dia nih, kita bawa pulang tuh, ada teh, kopi, dan teman-teman. TV-nya tuh gede banget, ini ukurannya 46 inch gitu ya guys. Kita juga dapat sanitary kit dong. Kita lihat, udah agak susah sih, ntar ya dibuka dulu. Dan di sini ada meja, jadi meja ini bisa kita pakai buat belajar lah ya, sama ngerjain tugas lah, sama buat makan juga bisa. Seru. Terus ini juga ada sofa. Sofanya ini bisa kita pakai untuk tidur juga. Seru ya, dan ada meja kecil juga. Terus ini ada kaca juga gede, tinggi tuh. Keren ya.
Jadi di sini tuh banyak banget kaca. Terus sebelum kita ke bed, kita lihat view-nya. Set. Wow, view-nya tuh keren banget, guys, karena view-nya tuh langsung ke ocean. Jadi itu dia, kita langsung dapat view pantai. Keren ya. Terus selain pantai juga di sini ada taman juga, tamannya luas banget. Jadi kita bisa lihat juga tetangga kita di sana. Ini juga sebelah, tetangga sebelah dong. Ini ada orangnya, ada tamunya sih kayaknya. Itu juga di bawah ada tamunya. Keren banget ocean view. Dan ini dia di balkonnya itu ada set. Itu ada dua kursi dan ada meja kecil juga. Jadi kita bisa santai-santai di sini. Seru ya. Wah, seru banget kan? Sekarang karena kita udah selesai lihat semuanya, sekarang kita lanjut lihat kamarnya. Ini dia bednya. Wow, ini bednya lebar banget. Ini ukuran 2x2 ya, 2x2 meter. Ini benar-benar luas banget. Dan itu ada 4 bantal. Nanti kita cobain gimana sih rasanya. Dan di sisi kanan dan kiri juga ada meja dan lampu tidur juga. Terus ada, kalau kalian suka denger musik, kalian juga bisa pakai speaker Sony ini. Jadi ini udah Bluetooth ya, jadi bisa connected ke gadget atau smartphone-nya kalian. Seru ya. Sekarang kita cobain bednya. Banget. Bantalnya juga, aduh, bantalnya empuk banget dong. Udah tidur dulu ya. Aduh, ini tempat tidurnya emang benar-benar enak banget. Rasanya males buat keluar ya kalau udah nemu yang namanya tempat tidur yang luas kayak gini dan empuk kayak gini. Apalagi bantalnya ini benar-benar empuk banget. Rasanya pingin tidur seharian. Tapi nggak seru dong kalau kita ke hotel cuman nikmatin tempat tidurnya aja. Sekarang kita coba lihat ke poolnya, karena poolnya itu langsung close to the beach. Let's go. Friend, jadi ini dia nih gymnya. Alat-alatnya lumayan lengkap ya, treadmillnya juga ada banyak dan barbelnya juga banyak. Tapi ya selalu kalau udah di hotel, walaupun ada fasilitas gym, pasti males buat nge-gym. Ini nih tempat favorit beli poolnya Sheraton, jadi seru banget bisa lihat ke pantai dan ke jalan juga. Selain itu poolnya juga nggak dalam, jadi nggak capek buat berenang. Seru banget ya, saking keasikannya sampai lupa kalau poolnya udah harus tutup. Dan poolnya ini tutup jam 7 malam. Ayo nyemplung. Poolnya ini seru banget, karena ini view-nya langsung ke pantai ya. Ingin taruh sini jatuh nggak ya? Jatuh. Jadi kalau malam jam 7 gini, kalian harus segera tentuin makan malam kalian, karena di sini tuh udah susah nyari makanan kalau jam 8 udah pada tutup. Jadi sebelum jam 8 kita ke beach walk dulu cari makanan. Let's go. Ini suasana malam di Sheraton. Jadi suasananya nggak kerasa serem sih, karena banyak kamar yang terisi.
gitu. Santai. Jadi nikmatin tidur di Sheraton, pintunya nggak ditutup, jadi biar bisa dengar suara ombaknya. Itu bikin adem banget dan bikin nyenyak tidurnya. Wah, pagi-pagi udah hujan deras banget dong di Bali. Di pantai kita hujan deras. Hujan. Deras banget ya. Itu pantainya sampai nggak kelihatan. Pagi. Pagi ini kita cobain sarapannya Sheraton dan kita lihat sebenarnya. Jadi untuk breakfastnya kita tinggal datang ke restorannya, terus sampai di restoran kita tinggal info room number berapa. Terus untuk makanannya kita tinggal pilih, tinggal tunjuk aja makanan apa yang mau kita makan. Nanti bakal dibantuin sama mbak-mbaknya di sini sama waitersnya untuk ambil makanan yang kita mau pilih. Terus juga ada nasi goreng juga yang udah buffet. Tapi kalau kita mau request buatin nasi goreng baru, itu juga sama kitchennya bakal dibuatin nasi goreng spesial buat kita kayak gitu. Jadi kita nggak bisa ambil sendiri. Pilihan makanannya juga nggak sebanyak situasi normal ya. Kalau waktu situasi normal kan makanannya tuh banyak banget dan aduh melimpah ruah banget. Tapi ini yang sekarang ini cuma ada ini aja yang di video ini. Jadi nggak ada lagi pilihan lainnya. Dan ya bisa dibilang sangat-sangat sedikit. Setelah dari breakfast, kita lihat ke taman dulu. Jam 11, masih sepi banget ya. Situasi jalan juga masih sepi. Jadi ini dia tamannya yang kita lihat dari kamar. Nah itu kamarnya, beli lantai 2. Kamar. Tamannya tuh luas banget loh. Kita jalan-jalan dong. Seru ya. Wah, ini bathtubnya seru banget dong ya. Saking kasihkannya berendam sampai lupa waktunya harus check out. Ini lagi ada pre-wedding, seru banget ya. Friends, sekian dulu ya video dari Bli Kasep. Jangan lupa like videonya dan juga subscribe YouTube channel Bli Kasep. Aktifin loncengnya juga ya, biar kalian dapat update video berikutnya. Ya, akhirnya udah harus meninggalkan hotel ini. See ya, Sheraton.